buat apa je. Hari ni kita gazebo. Kompas lah kompas. Kompas. Kompas lah kompas. Baiklah. Ada kompas kan? Ibu kencing. Sekarang kita mana lah kan? Sini sini Bayu. Okey sini. Eh, dia kan kita dah pakai kopi kita ada kat sini. Ah, gitu. Dari sini eh. Hijau dalam lagi. Okey, start dari sini. Kita akan sampai ke sini, simpang Y. Simpang Y ni 2 jam. Daripada sini ke sini 2 jam. Tu jatuh lagi ah. Weh, hok selamat. Hok selamat. Johor jatuh di situ. Kita bersama recorder kita. Suai. Dan. Pewai weh, pewai. Mangkat aje nah. Datang okey. Gigi. Merangkak tu. Ingatlah, Gil. Agak okey, tunjuk ke, tunjuk ke. Okey, dah dah. Kita berjaya. Woo! Go, go. My majestic animal. Oh.
Tadi baru lepas kawasan buluh, sekarang tengah berehat lah. Apa yuk? Kita makan nasi. Lepas tu tadi agak sukar laluan dia, agak licin. Lepas tu ada sikit jatuh, ada sikit-sikit krem. Lepas tu tak dikering. Sekarang hujan, so jalan bertambah licin, tambah sukar, still penat. Sekarang kita dekat camp Agas. Camp ni dia macam di antara camp yang kita nak pergi, yang kita nak stay untuk malam ni, dengan satu point kita lah. Sekarang pukul 3:30. So dalam 2 jam lagi sampai camp yang seterusnya. Dia lagi panjang. Kau nak buka? Kau nak ke sebelah ni? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai ke campsite. Apa nama campsite ni? Campsite Sungai Jeruk. Campsite Sungai Jeruk. So, kita bertolak daripada pukul 10 pagi. Sekarang pukul 5:30 kalau kita sampai di campsite. Pukul 6. Pukul 6. Okay, boleh kata jalan non-stop, cross sungai, straight. Pacat tak ada, jalan sedap. Cuma jauh untuk sampai campsite. Okay. Okay. Seperti yang anda boleh nampak pada leher Suhail, kita ada kesan-kesan Agas. Ini Agas yang memakan diri di malam hari tanpa henti. Engkaulah babe. Ada lagi. Ada lagi. Penunjukan kesan-kesan Agas bin Dramas. Sakit sekali di situ. Entah apa. Ya. Ni kan cik Kem Balak Pecah. Kem Balak Pecah. Ya. Ya. Jadi bye. Apa perasaan pacak tadi? Sakit. Peha. Lutut semua sakit. Apa beza dia dengan lari half marathon? Yang ni kena bawa load. Oh, kena bawa load. Kau takkan bawa load boleh?
sangat jauh. Penat tak tadi nak describe ni. Very mossy. AKA lumut. Telah menghampiri puncak Yong Yap, lebih kurang 2000 daripada aras laut, 2000 meter. Kita orang stop untuk makan, tapi sejuk gila babi. Dan kita orang kena gerak balik untuk ke puncak. Moga-moga sampai sebelum pukul 5.30. Okay. So sekarang dah sampai puncak Yong Yap. Eh, pasang dulu. Zat, aku rasa boleh. Cuma memang telus-telus lah. Try lah. Kalau petak tu lepas, pas dalam. Jalan tu ke dalam kan? Yong Yap bro. Jalan ni macam jauh ni. Yong Yap. Ni sebab hujan ni. Sekejap apa? Kat puncak. Tadi pacak dia. Sekarang kita dekat puncak Yong Yap. Pacak dia boleh tahan dengan bawa load lagi. Masing-masing dengan load masing-masing. Akal-akal selut memang barai PY biasa lah. Luar lumbah hiking, PY tu biasa. Hadap lah. Aku nak pacak. Welcome. Kau boleh ni? Tak, ni tak. Ni lah. Dalam ni tak guna kan? Nampak apa? Nampak track tu memang literally dalam kabut lah. Malam eh, malam esok tidur mana? Ah, dah. Nek, basi yang lebih tu bang. Bang, 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 bang. Jangan tak adik. Basi. Basi. Masa cair ni. Tu lah, lama je. Yeah! Macam wagyu. Wagyu ni. Kokono. Potong tiga lu. Tiga. Eh, mana garam? Garam. Dulu ke ni berbeza. Ya, tarik. Jadi, dah buka lah, buang lah. Tukar. Sekejap. Bosses tu dah. Dia ambil kecil ke? Yang batang. Ni macam ayam lah. Sila. Jom. Mulai ingat. Ni apa tu, ni apa tu. Bagi aku minum dulu. Tak royak aku. Esok ration dah habis. Semua sudah. Semua sudah. Apa sudah? Itu sudah. Tiu donat itu. Semua sudah. Semua sudah. Semua sudah. Semua sudah. Yongnya pun sudah. Ambil gambar, ambil gambar. Kita biarkan dulu. Sejuk bosku, sejuk bosku. Bodoh. Okay, 47. Oh, 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 oh
Makan tanah sikit. Okay, so day 3 Adam dapat makan tanah sikit. Tanah baik. Oh shit, dah licin bodoh. Okay, okay. Okay, so day 3 kami turun daripada puncak Yong Yap. Nak arah ke simpang Y. Ke puncak Bubu dan juga Tok Nenek. Setakat mandi dengan makan tu tak tahulah sebab ayak. Ayak tak banyak. So, kami masak lunch pack je untuk tengah hari ni. So, setakat tu je lah. Buka kontrol ni lah. Penat bodoh. Licin. Oh, log bang. Siduk bang. Susah video kau. Ambil kasut kau. Aku. Kasut baru. Aku tak ingat mana kasut kau. Aku tak ingat mana kasut kau. Kau ambil hitam. Ya. Yeah. Alright, next. 2 jam lagi, Bubu. Okay, okay, naik. Macam naik nampi, yang nampi. Haa. Nasi je pun. Jangan. Come on, dude. Aku keluar. Noah. Sliding. Bodoh. Bodoh. Haa, laju je. Oh, apa, betul laju ke? Laju lah. Kau makan. Berlari buah. Dari bawah. Lagi tak cengi. Okay. Ya. Nak tega apa ni? Allah ciduklah kau. I need you, baby. Baik, Alang. Hup. Wah. Hup. Dalam tak? Tadi aku turun. Terus aku sama kakak. Tak pasti lah. Dalam tak? Dan kita berada di beberapa puncak sebelum puncak Bubu bersama Nakyuden. Bagaimana perasaan anda? Easy peasy. Aizat shooter. Easy escape. Adam dan Nial. Saya injet. Siapa? Saya. Siapa tanya? Selamat, okey, selamat. Cene bosku. Po. Abe okey, tak payah tanya okey dah. Mari kita PRR lah. Nip.
Nak berak pun. Nak berak kan? Kita akan menawan 3 puncak dalam trip ni. Sekian. Lulu mulus pak gembus. Sign up. Kita bubuh. Last push. So, kita kat bucak kayung lah. Ni kayung satu, ni kayung dua, kayung tiga, ni kambing. Ini Pak An. Ha, ini Pak An. Itu Amak sama. Kita nak balik? Nak. Dah. Tadi kita turun balik lah. Letak beg dah depan. Naik. Ha. Asal kau tengah terkeluar. Ngam-ngam. Bagi aku naik, bagi aku naik. Aku dapat tu. Rekom. Penang-penang. Aku pewai tu, sorry tu. Ambil lah. Kata ni boleh tak tambah. Tak nak tambah. Lain tak bawa kita ni, ramai tak bawa. Okay. Kita ni puncak terakhir. Tahniah bang Yo. Bang Yo apa bang Yo? Okay, tahniah semua. Kami menghadapi cabaran yang gitu getir sekali. Itu nak naik macam mana? Sorry tu. YYBTN! Let's go! Oh, Allah Akbar. Jauh lagi, Pak Yo. Lebih setengah jam. Tengah abang ni kak, bagi kita orang duduk. Duduk je lah. Tak nak. Jauh. Sedikit koyak lah. Sebab satu hari tak ada air. Lepas tu ada orang lah cakap sikit lagi nak sampai 15 kali. Cibai. Maksudnya kita kena cari ikan ni dulu, baru tak minyak. Hei, pokok ni nak datang pula. Ada air. Bagilah orang kena. Ayam? Tak sedap. Ini kan masak ni. Tadi tu. Kicap sikit. Kicap sikit. Ada banyak lebih. Sedap. Ha? Nak makan lah. Izat. Masak rumah kau masak kan? Abrat. Jelas best ni kau. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Qaditu billahi rabba wa bil islam dinina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima katsiran bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah perjalanan turun kami. Cukup kami. Cuma tadi. Your madre. Topate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami daripada Kem Balak akan pulang ke bawah, iaitu kampung Sungai Renyil. Jadi kami dah siap makan semua, dah siap packing-packing semua. Tinggal nak balik lah. Okay. Jumpa di bawah. Assalamualaikum. Salam. Allah Akbar. Elok. Aku. Okey kan? Hai. Sekarang kami di camp hari yang patutnya menjadi camp penginapan kami, tetapi sebab oleh beberapa faktor tidak jadi.
macam kicap. No rest. Lengkuas. Sekarang ni kita on the way ke Sungai Wai ataupun Simpang Wai. Kita akan makan bihun di sana, breakfast kita dan lunch. Dan kita shoot terus balik. Oh, kita telah sampai ke Simpang Wai. Pukul apa? 3 suku. Kita telah hiking di mana buluh-buluh dan juga lumpur-lumpur tidak berterusan selama lebih kurang sejam setengah ya. Tapi akhirnya alhamdulillah kita telah sampai ke Simpang Wai. Last checkpoint untuk kita ke Powil. Puncak Yong Yap. Sampai ketemu di V1 oleh Platypus. Baik, geng. Settle YYBTN. YYBTN. Pesan tak kujung. Platypus. Repeat kemarau. Pusing aku. Kepala! Assalamualaikum WBT. Oh, ada WBT. Terima kasih kepada ibu bapa, guru-guru, lecturer-lecturer, jekan-jekan, makcik cleaner, MPP-MPP semua. Yang telah mendoakan kami. 4 hari 3 malam YYBTN. Finally kita dapat finish. Ya! Sekian, terima kasih. Tamat.